kita lagi ada di rumah panjang. Letaknya itu ada di tengah-tengah kebun teh. Saya pun heran ini longhouse ini gunanya buat apa. Yuk kita lihat ke dalam. Namanya itu longhouse, rumah panjang. Yuk kita lihat dalamnya itu ada apa. Assalamualaikum. Longhouse, this is longhouse, come on. Kita masuk. Okay. Buka sendal kah? Oh, wow. Kayaknya ini rumah panjang ini kayak rumah adat. But I don't know. I think like that, okay. Karena Wow. Assalamualaikum. Nih. Boleh sewa bilitnya. Ini first time saya kesini, saudara-saudara. Dan dalamnya itu lantainya kayu, dindingnya itu bambu. Jadi ini kayak rumah tradisional orang Sabah. Tidak lagi ada di dalam rumah panjang atau di sini itu disebut dengan longhouse. Ini tuh kayak semacam rumah adatnya orang Sabah. Kenapa? Karena ini rumah tradisional banget. Coba lihat lantainya, itu kayu. Dan dindingnya ini dari bambu. Kemudian ada foto-foto pakaian adat orang Sabah itu. Ini baju adat Kadazan, orang dusun, suku yang ada di Sabah, Malaysia. Ayo, kita lihat lagi di sini itu ada apa aja sih? Karena ini baru pertama kali saya ke sini, guys. Ini excited banget karena tradisional. Sini itu ternyata rumah panjang itu kamar sewa yang disewain untuk tamu yang datang sini. Coba lihat nanti. Halo, thank you Miss ya. Bye. Enjoy your trip. Ya. Ini masih rumah panjang. Guys, itu adalah guru dari Prancis kemudian yang ngajar bahasa Prancis di Kinabalu. Ini kayu. Tapi sini foto-foto yang belum dibuka. Kenapa saya excited banget di sini? Karena ini baru pertama kali saya lihat rumah tradisionalnya orang Sabah. Eh, gak tahu deh ini rumah tradisional atau bukan sih, tapi kayaknya iya. Karena rumahnya itu terbuat dari kayu banget. Lantainya aja diinjak bunyi-bunyi. Ini dari kayu, ini kan Midan? Kayu pinang. Kayu pinang atau kayu apa? Batang pinang nih. Lantainya dari batang pinang. Iya sih rumah panjang karena dia panjang. Exit. Penampakan rumah panjang kalau dari luar. Disebut longhouse, rumah panjang. Longhouse ini letaknya itu di tengah-tengah kebun teh dan kelapa sawit. Tuh coba lihat di belakang saya itu adalah kebun teh. Kemudian di
ada kelapa sawit. Hari ini saya masuk ladang, guys. Biasanya stay di kundasang, sekarang masuk ladang. Itu rumah panjangnya. Bikin takut tuh tempat. Terus keluarnya? Keluarnya di sini. Oke. Kita keluar, guys. Ini kayaknya memang gedung untuk orang-orang ladang ya. Midar, di love itu Midar kita foto. Love. Biarlah. Apa mau dilihat? Begitu gitu saja. Sudah lapuk kan? Iya, bambunya macam sudah lapuk, takut.